Nasi kenduri di rumah makan Sri Rahayu 6 Sigalu Banjarnegara, Jawa Tengah menjadi favorit para pecinta kuliner. Banyak pengunjung dari luar daerah rela berkunjung dari jauh agar bisa menikmati menu nasi kenduri dalam tanpa beralaskan daun pisang beserta ayam kampung khasnya. Seperti apa sensasinya? Berikut selengkapnya. Keunikan nasi kenduri menarik minat para pecinta kuliner. Nasi kenduri yang disajikan dalam tampah dengan alas daun pisang ini berisi nasi gurih, ayam kampung bakar, tahu, tempe, peyek, kudangan, sambal, sayuran asem, dan sayur krecek. Menu yang unik dan rasanya yang lezat membuat banyak pengunjung dari luar daerah sengaja datang kemari untuk berburu nasi kenduri. Pengunjung yang datang berwisata kemari biasa menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sengaja mampir untuk rehat dan juga menikmati nasi kenduri. Nasi kenduri menjadi bestseller rumah makan yang berada di Desa Prigi, Kecamatan Sigalu, Banjarnegara. Lokasinya mudah dijangkau karena berada di tepi jalur utama Wonosobo Purwokerto. Rumah makan ini buka jam 7 pagi sampai 9 malam. Saya ada 4 kali apa ya sama keluarga. Apa yang membuat sering kesini? Ya pelayanan, itu mungkin gitu. Terus rasa juga masuk. Seorang pengunjung asal Wonosobo, Murtiningsih, mengaku sudah 4 kali datang ke rumah makan Sri Rahayu. Selain pelayanannya yang memuaskan, rasanya juga cocok dengan seleranya. Bumbunya itu sudah meresap nih, meresap ke sesuai dengan selera kami. Karena kebetulan kami juga dari Wonosobo kan sama, hampir sama. Ini sudah dekat, jadi bumbunya enak. Memang di sini saya juga sudah beberapa kali, recommended sekali mas. Ya, semoga nanti kedepannya lebih baik lagi, kemudian lebih di sini lebih banyak yang datang ke Sri Rahayu 6 ini. Pengunjung bernama Suci Susilowati yang juga dari Wonosobo mengaku senang dengan menu nasi kenduri. Bumbunya meresap sampai ke dalam sehingga membuatnya semakin enak. Menurutnya, rumah makan ini sangat rekomendasi untuk dikunjungi. Dari menu kenduri itu terdiri dari ayam bakar kampung, terus ada kudangan, ada sayur krecek kering, sama rempeyek, sama tahu yang digoreng, terus sama sayur asin. Itu yang membedakan dengan yang lain apa? Ya dari isinya itu, terutama dari nasinya juga. Nasinya itu nasi gurih. Itu memang menjadi favorit pelanggan di sini ya? Iya, itu best seller. Pengunjung jauh juga banyak yang suka. Kalau untuk ring harga pakai berapa? Itu per A dibanderol 38.000. Udah komplit. Owner rumah makan Sri Rahayu 6 Rini Widiastuti mengatakan, nasi kenduri ini sudah menjadi bestseller. Dibanderol dengan harga Rp38.000 per porsi, menu nasi gurih ini menjadi favorit para pecinta kuliner baik luar dan juga dalam kota. Dari Banjarnegara, Darno, Satelit TV, mewartakan.